home directory. Lepas tu kat sini ada satu directory yang dia created masa you install you directory. Okay, so kalau misalnya you nak tengok dia secara grafik, you boleh pergi kepada files punya application. You klik file punya application. You ada files. You ada 1, 2, 3, 4 files. So dia match tak? Mereka dia tengok. So kat bawah, kan? Jadi dia mungkin daripada segi nanosecond dalam komputer punya proses, nama saja. You tak tahu apa details je. So bila dia ada another command yang you kena tambah dekat ls punya command kalau you nak tahu details apa semua directory dan files yang berada di bawah current working directory, command dia adalah ls tolak l. So bila you dah siap type, tekan enter, dia akan